Yung mic ko, ito yung mic ko na meron. Dari perusahaan juga masuk
semoga sebentar lagi acara akan segera dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Keluarga bentar lagi kita berkali. Alhamdulillah bisa berdoa-nya merupi suruh-suruh sederi wa yasiri amri wa lalu mengetahkan ini suatu yaitu kau-kau sadaqallahu lalu. Ahli Allah sebuah bersama dalam hal ini saudara kami merupi dan ibu dokter yang kami hormati kepala desa Ustaz Rangkat Ketua Ibu lembaga adat tokoh masyarakat para ulama ulamanya yang kami hormati, tidak lupa kepada pelan bis calon kisah kami yang berasal dari desa Kalau Kamu yang kami hormati, bapak-bapak ibu-ibu dari sana kesempatan perputaran baik yang berada di dalam tuan berarti yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita pada sore ini kita semua masih selalu diberikan kesehatan, kesempatan, sehat jasmani dan rohani di mata Islam, sehingga kita semua tidak dapat berkumpul menghadiri undangan ahli rumah dalam hal ini saudara-saudara kita bersama pada saat ini. Juga selawat dan salam kita lupa pula kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Insyaallah kita semua ini akan menjadi penganut sunnah yang setia sampai akhir-akhir kita nanti. Amin. Allah. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, adapun sebenarnya saya dalam kesempatan sekarang adalah pelaku pemandu acara dalam rangka pelaksanaan akad nikah antara saudara kami yang bernama Habib Mardadula putri pertama dari Bapak Helmi Zulkarnain, Ibu Gerta dari Bisa Potredera dan saudara Okta Rinaldo putra yang berasal dari Bisa Porau Panggung atau Sekedar. Hari ini Selasa tanggal 6 September 2020 akan saya bacakan dengan susunan acara seperti berikut. Yang pertama pembukaan nanti akan kita buka secara bersama-sama. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam hal ini nanti akan dibacakan oleh Bapak Saudara yang boleh. Acara yang ketiga sambut antar kedua pelepasan nantinya akan diwakili oleh Mamanda Haji Herman Man akad nikah yang nantinya akan dipandu oleh Bapak Tawa dari Jambi. Dilanjutkan acara yang kelima doa, doa ini nanti akan dipandu oleh doa kita lanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Bapak Soleh yang lurus kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun mulai, wakwala
Pada kesempatan pagi ini selaku penerima, marilah
selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang selalu melimpahkan kepada kita. Antara lain nikmat iman dan Islam. Nah, nikmat kesehatan dan iman merupakan kesempatan. Kemudian salawat dan salam pada para utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya menuju ke sunnah beliau yang baik sampai dengan akhir dari kita masing-masing. Hari ini akan menghormati ini aku berbagi terhadap adik kami ini untuk menyampaikan kata sambutan dalam rangka pelaksanaan ikut kabul pada hari ini. Coba aku sampaikan ya, terutama dalam bulan kali aku gak ingin ini yang kau yang mana aku ini aku gak sabta ini kami kau yang mana dia aku ini gak sabta ini gak sabta ini gak sabta ini yang kau yang mana tadi penuh rajin kalau kami tadi pada bulan yaitu ini ini yang kami dalam ini hidup ini juga kita bulan itu terakhir ini. Jadi aku enggak dikirim ini baru ini bahwa mana kan maka itu wajar kalau dia akan aku bersambutan mewakili keluarga di sini. Maka pada kesempatan ini kami ahli rumah pertama kali berterima kasih untuk sini calon pesan kami yang telah sempat hadir di dalam memenuhi undangan kami pada petang ini. Jadi kepada Bapak, Ibu, hadirin ada sana terutama yang telah hadir dalam memenuhi undangan kami ada di rumah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian itu menjadi salah satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan hormati ada pun maksud dan tujuan adik kami ini undang ibu berdaulat ini pada sore ini yaitu dalam rangka pasangan hidup kabul anaknya yang bernama Marga Sedang Hukum yang merupakan putri pertama adik kami Hiltu Zulkarnain yang saya dipanggil secara resmi dengan adik kami Ibu Irta Sudiyati Latif dengan seorang pemuda yang berasal dari Kita Kepala Panggung yang bernama Okta Rinaldo yang merupakan putra tua dari adik kami Sakta Yudi atas yang ditanggung saat itu Cakta dan Ibu Yurniati Sandi Usun Pulau Panggung. Dalam kaya ini Ibu Kamu ini adalah kakek yang suatu persoalan yang sangat sakral mendalam menuju rumah tangga ini. Bila pokok acara dalam pada hari itu bukan akad nikah dan akad nikah ini acara yang sangat sakral yang perlu dihadiri beramai-ramai disaksikan oleh kita semuanya. Sebenarnya kalau ya akad nikah ini kalau kata ibu wali kota ini baru pekerjaan kalau pada akhirnya belum kita pun ya, di luar jangan di dan di ruangan untuk menyaksikan kalau tetap inilah suatu kota yang sangat sakral di dalam peristiwa akan meninggalkan ada peristiwa yang akan mendirikan pangkat rumah tangga. Kalau sekitar itu syukuran yang kita nunggu syukur ini untuk sama-sama kita ketahui. Jadi dalam hari ini, dalam kesempatan ini kami ahli rumah mohon doa kepada hari ini sekalian kita yang mudah-mudahan pasangan akad nikah ini kebajikan dengan lancar tanpa ada hal apapun dari dengan doa kita semua. Ini mengharapkan doa dari
ada sarana keselamatan dan untuk dia ke dasar tadi atau melakukan kami dari bawah panggung. Sehubungan dengan itu, mohon doa untuk mudah-mudahan keponakan kami ini nantinya akan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk keturunan yang soleh dan soleha yang nantinya akan berbakti kepada orang tua, agama, musa dan bangsa. Ini yang mohon doa pada hari ini sekalian. Ibu di dalam yungi kepada pemakar ini, mudah-mudahan rumah tangga ini akan sempurna, saling cinta, mencintai, penuh dengan kebahagiaan. Atau penuh dengan kebahagiaan dengan dilandasi saling cinta, mencintai. Semoga nanti dalam rumah tangga ini keluarga rezeki yang halal dan terubah di dalam mengarungi bahasa rumah tangga. Yang nanti akan terjadi suatu rumah tangga yang penuh keharapan, yang penuh keharapan itu rumah tangga yang sering disebutkan sakinah mawadah warahmah. Itu pun para yang berdoa menurutkan sakinah mawadah warahmah paling mudah untuk mencapai sakinah itu ke dalam rumah tangga. Sama kami satu orang tua hanya berdoa mudah-mudahan apa yang kami harapkan akan tercapai. Mantu kami minta pada kita berdoa mudah-mudahan pada kali ini mudah-mudahan mendapat makaran berdoa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, kita tujuan adik kami isi undang isi pada pelangi dari sana bersama baik kalau berdekat dari bola panggung maupun dari sana yang datang dari luar untuk putera ini. Bapak Ibu harusnya jangan hormati sebelum kami akhiri sempatan kali ini saya ada pesan isi kami ini langsung resmi bersuara ini gak ada sana tadi bola panggung. Pagi tanda rasa syukur dengan sosial kami kali ini ada kami itu dan yang tanya kan ada rasa kuat sedekah gitu ya untuk mensyukuri atas pernikahan menggunakan kain kudu ini. Jadi secara resmi kami mengundang atau lebihan kami nggak ada sana di Sunaman kalau seandainya kemudian film pantauan, ini adalah pantauan resmi dari kami itu. Ada pemangkat lain dari kami, ini pantauan ini. Oh, kemudian resmi kan. Maksudnya pada kesempatan pertama, ini resmi mewakili ke panitia pantauan kemudian di sini. Pagi, lebih kurang jam 8, acara atas laporan ini akan kita mulai. Tapi kita jam khusus kalau misalnya kami saya sudah mau datang lo terjadi ini dulu kamu habis kenal maka menjadi. Dan untuk kita ketahui sekarang ini musim kupit ini ada peraturan protokol kalau ruangan itu maksimal 70 nah kita ambil 50% 15 kalau 60 50% 30. Nah ruangan ini lebih parah kedaruran positif. Jadi kami ini batas ini. Kalau kan ruangan ini di ruangan ini lebih dari 1200, kita beritahu misalnya pihak ahli rumah ini taruh 100, ya. Pihak desa 100 itu. Atau info itu 100 karena dalam protokol itu 50% dari luas area atas apart itu. Sekali mohon doa mudah-mudahan kesenangan kami dari kita pada dengan lancar tetap doa itu. Terakhir kalau ada apapun kok salam salam sini cara kami melayani cara kami yuk mulai duduk ada yang berkenan menurut pihak desa makin gila ada ini kalau sempit dan kaya sempit hati gitu kalau sempit ada yang ngapain maka kita mohon maaf
yang sebesarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, ibu atau ibu tersambut dan buat kopi dari rumah supaya Bapak Haji Irman Masjid dan juga Bapak Demokrasi. Baiklah, bapak-bapak yang diberanjukan dengan acara keempat, acara inti detik-detik pelaksanaan akad nikah yang akan dipandu oleh Bapak Kauah dari Kecamatan Pajaiburan kepada Bapak Mursalun. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syarana sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'du. Bapaklah ta'ala di kitabihi al-karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nikaha sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni sadaqallahu mu'adzib. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Desa Kota Raya Darat beserta perangkat, Ketua BPG beserta anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama masyarakat, khususnya Desa Kota Raya Darat yang kami hormati, keluarga besar Bapak Erwin Zulkarnain selaku ahli rumah yang kami hormati, tak ketinggalan juga yang datang dari Desa Pulau Panggung, keluarga besar dari Bapak Sabta Yudi juga yang kami hormati. Jatim berdua tentunya sedang berbahagia. Kami P2 Desa Kota Raya Darat, Bapak Julius Castro yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebagai hari yang cerah ini kita masih diberi nikmat kesehatan sekaligus kesempatan untuk sama-sama dapat hadir guna kegiatan hari rumah serangkaian pelaksanaan akad nikah yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Selanjutnya salawat beriring salam kalikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua akan tetap setia menganut dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sekalian jemaah tadi kayak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pelaksanaan tadi tadi kita laksanakan, terlebih dahulu juga kami panggil dan mohon kesediaannya kepada 10 orang saksi untuk dapat menyambut tempat. Saksi yang pertama Bapak Julius Castro, dengan persilakan. Saksi kedua Bapak Burhan. Ini sekalian masyarakat Desa Kota Raya Darat, pada semua yang hadir, pada umumnya di sini kami umumkan bahwa pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, waktu tepatnya pukul 16.00 tepat di Desa Kota Raya Darat, akan dilaksanakan akad nikah di mana calon suaminya bernama Opa Rinaldo Ben Sabta Yudi, sedangkan calon mempelai wanitanya bernama Afif Margatila binti Erwin Zulkarnain. Dalam pelaksanaan akad nikah ini disaksikan oleh dua orang saksi yang tercatat. Saksi yang pertama Bapak Julius Castro dan saksi yang kedua Bapak Burhan. Sebenarnya kita semua dapat menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah ini. Selanjutnya untuk status daripada wali nikahnya adalah nasab dengan hubungan ayah kandung. Nama lengkapnya adalah Bapak Helvi Zulkarnain. Kepada kedua orang saksi, di sini kami beritahukan bahwa saksi wanita dalam pelaksanaan akad nikah ini meminta mas kawin berupa emas sebanyak 1 suku. Ya. Saksi emas 1 suku ya. Kepada anak putranya cair dari surat itu surat pokok 1 suku ya. Kemudian. Selanjutnya kepada saudari Afif Margatila dan saudari Kanika, apakah saudari minta dibacakan surat taklik kepada suami Anda nantinya apa tidak? Minta dibacakan Rinaldo Oka, siapa sih nak?
Kalau tak kasihan itu kita, kalau kita sudah lari. Loh, ini siap kasihan ya. Baiklah, selanjutnya kepada kedua orang saksi. Kalau masih ada yang dari sini, apa boleh Pak Bintang itu? Itu di waktu di dalam. Yang Yos di datanya gitu. Ibu Arya dan sekalian, belum pelaksanaan tidak terpulih kita laksanakan. Dan lebih dahulu kepada saudara Oka Rinaldo, Hafim Magdalena, dengan sama-sama kita ketahui sebuah proses pelaksanaan kurcatil ataupun jujur yang pernah kalian laksanakan satu minggu yang lalu. Sebenarnya untuk wilayah kita kecamatan Pajabulan itu terjadi dalam kurun 1 tahun 1 kali. Dari tersebutlah kalian masuk dalam gelombang yang sudah pula bertepatan dengan pelaksanaan kalian di komunitas. Nah, dari bimbingan pada seminggu yang lalu buat kalian itu yang telah disampaikan oleh narasumber, tentunya kalian masih ingat. Dasaran tetap akan menginginkan kalian untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama terus mendasari dahulu. Yang pertama itu kalian harus saling memaham. Tidak paham dong seminggu ini. Satu detik tadi ini. Paham ya? Jadi kalau paham ya kita berdengar seminggu ini. Kira-kira ya. Apa juga lah paham kita berdengar. Buka seminggu ini. Selanjutnya itu bukan itu. Mengerti, memahami daripada pasangan masing-masing. Suami harus mati dengan istri, istri harus mati dengan suami. Bagaimana supaya keluarga kalian itu menjadi sakinah? Supaya keluarga kamu itu tenang, tentram, dan damai. Jujurlah, ultimatum. Antara kalian berdua itu harus membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang waktu itu, buatlah kesepakatan supaya keluarga kalian itu jangan hirup, jangan ribut, supaya keluarga kalian itu tenang. Jangka waktu 5 tahun dia katanya lain loh. Jadi dari apa yang saya katakan untuk sebuah keluarga ya, misalnya modal dasar dalam membina rumah tangga untuk menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Nah, kalau lah sakinah, saya ya tentunya tak ada. Kenapa saya jadi hari ini? Satu karena saya, dua karena si. Nah, harapan kembali buat kalian berdua. Jadi kesan 20 seminggu yang lalu itu betul-betul karena kamu berdua ini sudah dibimbingkan, dibimbing pra-mika. Sampai dia juga apa-apa dari RGD, dibimbing rumah kami. Nah, bapak-bapak juga hadir yang sekalian. Mengawali pelaksanaan di Jakarta ini, marilah kita awal dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyamidin. Injayatamahumurwa'iwa'itanasamim. Jirahatullahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jirahatullahirrahmanirrahim. Barabdolli'anirrahmanirrahim. Jirahatullahirrahmanirrahim. Oka Rinaldo,
bin Sabtayuni, Afif Mardatila. Aku nikahkan dengan kau dengan mas kawin satu suku emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Afif Mardatila binti Ibu Zulkarnain dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, saya, Oka Renaldo bin Sabtayudi, berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Atip Margatila binti Teti Zulkarnain dengan baik, muasyara bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigap taklik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan, satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4, memberikan, membiarkan, tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak redo dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhkan talak. Saya setuju 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Rahat 6 Oktober 2020, suami Oka Renaldo. Ya.
satu, dua. Kota Ayadara dan kita semua yang hadir dalam kesempatan itu, ini kami sekali umumkan bahwa saudara Oka Rinaldo dan Hati Marta Tila ini sudah dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri, baik itu menurut undang-undang negara kita maupun menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 serta undang-undang perkawinan perubahan nomor 16 tahun 2019. Saya tergerak pada pasal urutan agama kecamatan pada bulan dengan nomor angka 0053/10/2020. Harapan kami kembali kepada calon mertua, semoga saya terjaga sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dua rabbal alamin. Bapak Ibu dan sekalian, demikianlah bersama kantor urutan agama kecamatan Pajar Bulan. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila itu kembali kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati itulah tadi telah kita saksikan bersama-sama acara jemput yang baru saja selesai dilaksanakan berkat doa kita bersama. Namun di sini kita teruskan lagi dengan acara selanjutnya, lebih dijemput lagi kalau masih kita ini dengan doa bersama-sama. Doa ini akan diimami oleh agama kami Dionus Castro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berdoa, mari sama-sama kita membaca buku kitab surat Al-Fatihah. Inna jalasin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa na'ama wa na'kwata ila billahi al-alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh wa ta'ala anasadatina hasnabi wa sallim 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 wa sallim. Khususnya untuk kedua pengantin baru ini, ya Allah. Barakallahu laka wa barakallahu laka wa bainakum al-fiyah khair. Allahumma halid bainahuma kama latta bainana bi Adam wa Hawa. Wa halid bainahuma kama latta bainana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khawalita al-qurra wa ayasyatia wa'idha. Rabbana habbalan azwajina wa jiratina qurata'inin wa ijanana li musyarakina imamah. Rabbana fir lana dzunubana wa dzunubaina wa rahmhuma kama rabbana shaghira wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah dan beridhalah ya Allah acara pernikahan kedua pengantin baru ini ya Allah. Allahumma ya Allah, pada pengantin baru kedua ini ya Allah, dimohonkan padamu berkahilah dan beridhalah ya Allah yang terbaik ya Allah. Semoga engkau memberkahi dan meridhai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan suci hati dan yang memuliakan kita di sana yang kau ridhai ya Allah. Allahumma ya Allah, pada waktu kemuliakanlah pada keduanya dengan suri-suri yang soleh dan soleh anak ini ya Allah. Kedua yang selalu berpegang teguh pada agamamu ya Allah, yang menjalankan semua sunnah Rasulullah ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkanlah keduanya dalam mencari rizkimu ya Allah. Berikanlah kepada keduanya rahmatmu, karuniamu juga rizkimu yang halal lagi baik serta barokah baginya ya Allah. Allahumma ya Allah, keselamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ibni wa barokatan fil isi Allahumma qabbal maut sarahmatan indal maut salamatan rabbal ba'dal maut. Allahumma habibna la fi sakaratil maut sarjatan indal nar wa ta'ala syarga. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina ma lam tarhamna wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbi janganlah mungkin masalah menunggulatina Rabbana wa taqafandaha Allahumma Rabbana taqafandaha inna taqafandaha wa taqafandaha inna taqafandaha wa taqafandaha Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wassalamu ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tambah lagi, Pak. Kami tambah lagi.
Habis pacar lu. Calon nama saya. Hari ini. Mana minta ini nih. Kameramen sebelah itu. Bukan, dia nanya.